Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara share screen atau nonton bareng film, drakor, anime, atau video di HP, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus kalian klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, guys. Nah, jika kalian udah subscribe, kalian bisa lihat di depan Ko Tutorial ini ada dua HP, jadi jangan bingung kalian. Ini sebagai contoh aja, di samping kanan ini tuh ibaratnya itu HP yang ingin share screen, atau HP kalian lah kasarannya, HP kalian ingin share screen ke orang lain. Dan di sebelah kiri ini adalah HP orang lain atau HP teman kalian yang digunakan untuk nonton nanti. Nah, langkah selanjutnya, kalian buka video yang ingin kalian nonton bareng, entah itu drakor, anime, ataupun video lainnya. Misalnya kalian nanti mau nonton di Google. Nah, kalian tinggal buka Google dan siapkan video yang ingin kalian tonton. Nah, setelah kalian mempersiapkan videonya, kalian buka Discord kalian, guys. Nah, kalian buka Discord dan usahakan teman kalian itu juga dalam satu Discord dengan kalian. Nah, misalnya di sini Ko Tutorial buka Discord dan join di Ko Team. Jadi suruh teman kalian untuk join di Ko Team juga, dan di sini Ko Tutorial bakalan masuk ke voice channel. Jadi voice channel itu yang gambarnya sound-sound ini ya, yang gambarnya ada sound yang sebelah kiri ada logonya sound ini, kalian masuk. Misalnya kita bakalan ke join to create, kita join voice. Nah, ini tandanya kita udah masuk ke dalam voice channelnya ini. Nah, suruh teman kalian untuk join ke voice channel yang sama dengan kalian. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan gunain HP satunya untuk join ke voice channel ini. Nah, jika udah satu server seperti ini atau channel voice seperti ini, kalian bisa memulai share screennya atau nonton barengnya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada logo HP terusan tanda panah ke kanan, itu kalian pilih. Ini caranya share screen, kalian pilih. Nah, setelah itu kalian pilih mulai sekarang. Nah, ini udah bisa mulai share screennya. Kalian tinggal buka video yang ingin kalian play tadi. Nah, langsung aja kita buka videonya. Nah, ini kita bakalan buka di Google. Nah, ini ya udah siap. Kemudian suruh teman kalian untuk join streamingnya. Eh, join voiceku, join streamingku juga. Nah, ini teman kalian suruh lihat watching stream ini. Nah, ini kalau udah seperti itu, udah watching stream, kalian suruh teman kalian untuk ketuk dua kali di bagian gambar untuk memperbesar gambarnya. Ini diketuk dua kali, tetuk gitu. Nah, gede kan? Nah, kemudian kalian tinggal play deh videonya, kita play. Nah, ini sudah terplay, dan untuk ngedeinnya kita tinggal rotasi aja, ditidurin aja HP-nya. Nanti bakalan tidur seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di HP utama ini udah share screen dan HP kedua udah share screen juga. Untuk gedein di HP yang kedua ini kalian tinggal tidurin aja atau dirotasi aja. Mudah banget bukan? Kayak gitu guys caranya guys. Nah, bang, terus untuk berhenti dari share screennya gimana bang? Nah, untuk berhenti dari share screennya kalian tinggal kembali aja ke Discord. Kalian tinggal buka Discord, kemudian kalian tinggal pilih stop sharing. Nah, kayak gitu guys, stop sharing. Nah, kemudian kalian tinggal close saja guys. Nah, kayak gini, kita tinggal close, yang ini tinggal close juga atau keluar juga, udah selesai. Kayak gitu guys caranya guys, mudah banget bukan? Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini guys. See you in the next video, semoga video dapat membantu kalian. Bye bye.